Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di AF Channel. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan mereview Dis Pariwisata Mawar Jaya. Nah, bagaimana review kali ini? Sebelum saya lanjutkan, seperti biasa yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu channel saya untuk mengetahui video-video terbaru, informasi dunia otomotif seputar truk dan bis. Oke teman-teman semuanya, ini saya kedatangan bis pariwisata Mawar Jaya dengan warna kuning atau hijau ini ya, kuning ke hijau-hijauan. Mawar Jaya bis pariwisata karoseri Adi Putro. Nah itu tadi ya, klaksonnya banyak variasinya, telolednya ya yang disukai oleh anak-anak ya. Telolet. Biasanya di jalan kalau kita lihat bis pariwisata banyak klakson yang bervariasi. Ini dari Mawar Jaya, New Super Hectic 3 Plus Jet Bus, bis pariwisata dari Mawar Jaya. Nah, kita bisa lihat di bagian samping bis pariwisata Mawar Jaya ini. Ini ada tuliskan air suspensi ya. Ini sudah air suspensi ya, teman-teman ya. Jadi sudah menggunakan suspensi udara yang nyaman yang dikhususkan ini untuk pariwisata dari PU Mawar Jaya. Nah, kita lihat bagian depan dari bis ini. Nah, ada lampu-lampu LED. Ini kalau malam ini sangat meriah ya, sangat menarik. Mawar Jaya. Nah, ini tampak bagian depan sangat keren sekali. Karoseri Adi Putro dari PU Mawar Jaya. Oke, saya akan lihat ya bagian dalamnya. Kita akan masuk ini bagian depan, ada LED kecil untuk jam, tanggal, tengah ada LCD, kemudian ada P3K, kotak obat, kemudian ini ada dispenser air panas atau dingin yang disediakan oleh bis pariwisata Mawar Jaya dengan konfigurasi 2-2 ya, set 2-2, kanan 2 kiri 2. Nah, ini ada lighting ya, lampu LED nya yang sangat keren. Bagian dalam, di atas ada bagasi, kemudian di tengahnya juga ada layar LCD-nya. Ini kapasitas 40 orang, 43 dengan kru-nya. Nah, ini cocok ya buat teman-teman yang ingin menggunakan jasa transportasi sebagai wisata, mungkin wisata daerah Jawa Timur
ataupun di luar Jawa Timur atau di jarak jauh ya. Kalau menggunakan bis ini ya nyaman ya, karena konfigurasi dua-dua tidak melelahkan, apalagi sudah air suspensi. Ini cocok sekali untuk teman-teman yang ingin mengagendakan wisata menggunakan bis pariwisata. Silakan dicoba menggunakan Armada dari Mawar Jaya. Nah, ini bis ini menggunakan mesin, tentunya mesin RK ya. RK, mesin yang Hino RK 260. Ya, seperti ini penampakan dari sisi engine di bagian belakang. Jadi untuk wisata ini sangat nyaman. Oke, kita akan test drive menggunakan bis pariwisata Mawar Jaya ini. Nah, oke, teman-teman, itu saja review kali ini dari PO Mawar Jaya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, mungkin ada pertanyaan mengenai bis pariwisata yang satu ini atau pertanyaan-pertanyaan lain, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.